adalah proses mau siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan kami Explore Service, Service Komputer dan Alat dan pesan TV. TV layar datar 25 inci merek SAP. Punya yang apa ini? Nah, ini tipenya 1EF250A. Inilah ruangan servis kami. Akan ya, seperti ini. Dan ini juga semua untuk servis TV. Ini kerusakannya katanya sih layarnya rusak. Setelah kita nyalakan, di mana layarnya ternyata gelombang kotak kecil ini. Oke, kita nggak boleh lama-lama ini. Nah, ya. Yang kayak seperti ini biasanya, nah, jangan salah. Nah, dia nggak bisa megar ke atas bawah secara vertikal. Bukan berarti IC vertikalnya, karena ada gelombang yang ini usahanya itu dideteksi orang banyak yang punya itu namanya injuk itu yang di sini ini. Injuk itu ya ini namanya paran injuk. Injuk itu ada dua, vertikal yang putaran atas dan bawah ini namanya vertikal. Yang horizontal kelihatannya nggak kelihatan di dalam. Nah, biasanya kita ukur dulu ya, benar apa tidak yuknya yang salah. Kita ukur pakai apo digital ini. Yang untuk vertikal, vertikal itu yang ini masih dulu nih kabelnya ya. Ini kabel dari buat menuju refleksi yuk. Yang dua, yang merah, yang biru ini untuk horizontal. Biasanya kalau kita ukur kontinuitasnya itu biasanya sekitar 4 ohm, 5 ohm sampai yang vertikalnya ini kabel hijau dan kuning. Nah, ukur dengan ohmmeter menunjukkan antara 10 sampai 17 ohm. Oke. Nah, kita ukur yang vertikalnya. Karena tadi yang horizontalnya enggak masalah, sudah lebar, yang vertikalnya aja yang menciut layarnya. Di sini kalau nggak tahu ya tahu aja kabelnya. Tapi biasanya yang vertikalnya depan ini, Korea vertikalnya dia harus menunjukkan nggak boleh lebih dari 17, antara 17 sampai. Nah, ternyata ini 22 ohm. Kemungkinan ini ada salah satu
kabel yang apa ini lilitan, atau yang atas ini, atau yang bawah ini putus. Jadi dia satu sisi ada dua buah. Ini sebenarnya yang atas sama bawah ini paralel. Ini akhirnya nanti nilainya sekitar 10 sampai 17 ohm. Kalau kita gambarkan yang atas dan yang atas ini, ya, yang atas ini ada dua, kanan dan kiri. Usahakan jumlah lilitannya itu harus sama, harus imbang. Kalau yang kiri 300 lilitan, yang kanan juga harus 300 lilitan. Nggak boleh nggak sama, nanti akhirnya gambarnya akan lebar sebelah. Yang sebelah kanan mungkin agak besar, yang kiri agak kecil gitu. Biasanya ini nilainya ini sekitar 10 atas, ini 10 yang lebar, berarti ya yang sekitar 20 lah ya, 20 sampai berapa ohm, 20 ohm. Nah, ini nanti lilitan yang bawah sama yang atas itu di paralel. Nilainya sekitar 10 sampai 17 untuk vertikal. Karena ini tadi diukur nilainya ternyata 22 ohm. Kemungkinan salah satu aja yang putus. Sehingga gambarnya mengecil. Ini hanya teori saja. Nah, ini untuk kita membongkar untuk defleksi atau yuk itu tadi. Ya. Ya. Ini tanda yuk vertikal. Nilainya antara 20 sampai 25, ini juga 20 sampai 25 ohm. Kita paralel sehingga nilainya menjadi 10 sampai 11. Kita diukur nilainya 22. Salah satu lilitan entah yang atas yang bawah itu. Nah, kalau kita beli yuk ini ya, ini sudah satu paket sebenarnya, ini dari sudah satu paket, sudah satu settingan dengan tabungnya dari pabriknya. Kalau kita beli ya kemungkinan kita juga harus setting ulang, itu akan kerusakan. Jadi apalagi untuk setting magnet-magnet ini, magnet conversion-nya ini akan bisa pas kalau kita nggak punya alatnya. Kita jilid ulang lagi dengan menyentuh salah satu dari yoke atas atau yoke bawah. Lilitannya pas nanti kita bongkar, kita contoh lilitannya berapa, kita jilid ulang lagi, sesuaikan juga atau diameter dari kawat dan itu. Pada lilitan ini kita tukar jok ini, kita akan tukar jok ini ya, sebelumnya jangan lupa off-nya, off playback ya. Ini tegangannya ini sekitar 26.000. Nah, 26.000 volt. Wah, ini tegangannya. Sebelumnya kita kan dulu arusnya dengan cara menggerongkan matanya ini. Thank you.
ada pengamanan supaya kita tidak kena arus yang 6.000 volt. Kita kontesan yang ya, tidak ada percikan api. Ada lepas ya. Nah. Ini apa mereka ini klik kuncinya. Ini kalau digabung jadi satu seperti ini. Ini dihubungkan sini di paralel. Nah, kita ukur yang satu ya. Yang mana yang satu? Yang putus. Ini 22 ohm ya, 22 ohm berarti ini enggak masalah. Sekarang yang bagian atas kita tes. Kita taruh gini aja, tes. Wah, ternyata putus. Enggak bisa ya. Berarti yang ini kita bongkar. Jangan lupa nanti lilitannya itu dihafalkan arah lilitannya. Kalau dari sini ke sini ya ke sini terus sampai kebalik. Nah, kalau nanti kalau kita kebalik, nah ini nanti penyakitnya sama kayak IC vertikalnya itu yang rusak, jadi kayak yang garis horizontal. Padahal yang salah di lilitan vertikalnya ini. Pas ini. Menghafalkan ya arah lilitannya sampai berapa, nanti ganti maksudnya kalau yang kita sambung atau tutup. Kita karena mau pasang juga lama ya, kita sambil rokokan saja kita kupas. Ini adalah proses mau menggulung ulang ya. Ini kabelnya. Setelah kita hitung tadi itu ada sekitar 600 lilitan ya. Jadi nanti di sebelah sini kita gulung jumlah 300, ini 300. Supaya imbang ya. Jadi kita gulung sekitar 30 di sebelah sini. Sudah 30 pindah sini. 30. Nah, 30 bulan di sini nanti akhirnya akan 4600 ya, seperti itu. Kita gulung seperti ini arahnya ke sini ya,
balik. Katanya seperti ini, sini. Ini ya. Oke. Sampai 3 sampai habis ya. Sampai sisi ini sampai 30 nanti pindah sisi. Karena ini lama, kita tunggu aja nanti. Lanjutkan. Hasilnya ini kita akan paralel lah. Ini tadi kan layarnya segini, ini sekarang udah bisa ada jalan. Nah, tinggal tom layarnya. Bisa nyala. Jika tidak, usahakan dari TV yang layarnya separuh kotak menggaris ya, kotak dan bergelombang itu usahakannya terletak di flexnya, yoke-nya itu tadi. Kalau stabil yoke, nah, dan ini besar kan gak cocok dengan tabungnya, harus nyeteng ulang. Harganya pun sekitar 150-200, jadi paling bagus ya tabungkan ya, lu pulang dulu sesuai aslinya. Banyak gambarnya seperti aslinya ini gak ada cacat karena warnanya enggak kayak visio apa ya. Demikianlah servis TV Sun, misalkan layar mana speknya yang besar.
sekian dari kami untuk ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.